Berikut adalah hasil lengkap pertandingan semifinal Singapore Open 2024. Tunggal Putra. Di semifinal tunggal putra, Li Shifeng berhasil melaju ke final setelah lawannya hari ini, Victor Axelsen, memutuskan untuk walkover. Sementara itu, di semifinal lainnya, Si Yuki berhasil mengalahkan pemain Chinese Taipei, Zhou Tianchen, dengan skor 28-26 dan 21-9. Di babak final, Li Shifeng akan melawan Si Yuki. Pertandingan final tunggal putra merupakan match keempat dan dimulai sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain adalah 2-0 untuk keunggulan Li Shifeng. Tunggal Putri. Di semifinal tunggal putri, Chen Yufei berhasil mengalahkan pemain Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, dengan skor 21-14 dan 23-21. Di semifinal lainnya, Chen Yufei berhasil mengalahkan pemain Thailand, Ponpawe Chochuwong, dengan skor 21-12 dan 21-17. Di babak final, An Seyong akan melawan Chen Yufei. Pertandingan final tunggal putri merupakan match ketiga dan dimulai sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain adalah 7-11 untuk keunggulan Chen Yufei. Ganda Putra. Di semifinal ganda putra, He Jiting, Ren Xiangyu, berhasil mengalahkan wakil Jepang, Takuro Hoki, Yugo Kobayashi, dengan skor 21-16, 19-21, dan 21-16. Sementara itu, di semifinal lainnya, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, berhasil mengalahkan wakil Denmark, Kim Astrup, Anders Skarup Rasmussen, dengan skor 21-11, 16-21, dan 21-12. Di babak final, He Jiting, Ren Xiangyu, akan melawan Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto. Pertandingan final ganda putra merupakan match kelima dan dimulai sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putra adalah 0-0. Ganda putri. Di semifinal ganda putri, Chen Qingchen, Jia Yifan, berhasil mengalahkan sesama ganda putri China, Liu Shengshu, Tan Ning, dengan skor 21-12 dan 21-17. Sementara itu, di semifinal lainnya, Nami Matsuyama, Chiharu Sida, berhasil mengalahkan ganda putri India, Teresa Joly, Gayatri Gopihan Pullela, dengan skor 23-21 dan 21-11. Di babak final, Chen Qingchen, Jia Yifan, akan melawan Nami Matsuyama, Chiharu Sida. Pertandingan final ganda putri merupakan match kedua dan dimulai sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putri adalah 13-3 untuk keunggulan Chen Qingchen, Jia Yifan. Ganda campuran. Di semifinal ganda campuran, Zheng Siwei, Huang Yaqiong, berhasil mengalahkan ganda campuran Korea, Seo Sengjae, Chae Yujung, dengan skor 21-16 dan 21-18. Di semifinal lainnya, Yang Po Hsuan, Hu Lingfang, berhasil mengalahkan ganda campuran Denmark, Mats Vestergaard, Kristin Bus, dengan skor 21-17 dan 21-12. Di babak final, Zheng Siwei, Huang Yaqiong, akan melawan Yang Po Hsuan, Hu Lingfang. Pertandingan final ganda campuran merupakan match pertama dan dimulai pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 5-0 untuk keunggulan Zheng Siwei, Huang Yaqiong.